sempat itu nggak sih mendatangi mungkin mendatangi tempat-tempat yang biasa didatangi sama almarhum sama adik-adiknya? Ya si apa ya si Puji sepertinya ya, tapi saya sendiri karena tidak ingin larut, tidak ingin terlalu jauh hanyut, ya sudahlah saya bilang sama istri saya sama mamanya, sudah lama kalau kita terlalu kenang semuanya nanti kita semakin hanyut. Ya adik-adiknya biarlah. Ya, saya dengar Puji juga sempat meneteskan air mata segala. Ya, dan itu tidak perlulah di besar-besar. Haji, tahu nggak sih bahwa salah satu impian dari almarhum-almarhumah adalah memiliki rumah masa tua di Bali? Ya, memang mereka ingin tinggal di situ, ingin tinggal di situ, dan ingin memiliki rumah di situ. Ya, ya namun kan tidak sampai. Itu memang sejak dari awal dia ungkapkan dulu ke saya sendiri, dia ungkapkan. Kita mau di Bali, pandang. Ya boleh, nggak apa-apa. Penting ada usaha, bilang. Jadi, tidak masalah. Tapi mungkin Pak Haji akan menyiapkan hal itu untuk Gala, karena keinginan almarhumah dan almarhum juga kan bahwa hidup bersama Gala juga, supaya Gala di sana biar lebih santai mungkin. Belum sampai ke situ sih. Kalau untuk Gala tahap awal ini persoalannya kan gonjang-ganjing. Jadi selesai dululah tahap satu, baru saya memikir ke tahap berikutnya. Yang penting awal ini dulu. Awal ini selesai dengan damai, dengan tenang. Kemudian baru kita berpikir langkah berikutnya.